dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya, masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan Anda, ya Allah, dia kawan saya, ya Allah, dia teman saya, ya Allah, dia saudara saya, ya Allah, kami pernah ta'lim sama-sama, ya Allah, kami pernah puasa sama-sama, ya Allah, kami pernah sholat berjamaah sama-sama, ya Allah. Mohon jangan pisahkan, ya Allah, pisahkan. Tanya, sudahkah Anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan? Kalau belum temukan, cepat cari, mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya.